Halo, jumpa lagi bersama kami di channel MT Saka. Kali ini kita akan mereview sebuah tempat yang bernama Petung Sewu. Nah, ini adalah tempat wisata panorama sekaligus bisa juga untuk tempat camping ground. Nah, ini lokasi parkirnya untuk mobil di sebelah kiri, untuk motor di sebelah kanan. Lokasi wisata ini berada di lereng Gunung Arjuna, tepatnya itu di jalur Cangar setelah wisata Wetsendi. Untuk harga tiket masuknya sangat murah sekali. Nah, ini saya tampilkan di video, silakan disimak ya. Nah, ini harga yang tertera untuk tiket masuk dan parkir mobil dan motor sekaligus jam operasionalnya. Di sini juga disediakan sewa payung dan juga tikar ya. Harganya ini ya, jadi jualan jas hujan juga. Setelah membeli tiket, kita lanjut review di sisi kanan. Posisinya ini pas di belakang loket tadi. Ini adalah area untuk camping. Jadi ini baru dibangun. Tampilannya seperti ini. Nah, di atasnya lagi itu ada warung, ada kursi-kursi yang disediakan. Untuk area camping sendiri di sini juga bisa, nanti yang di agak masuk ke dalam lagi di bawah juga bisa. Nah, ini yang ada kacipu yang di depan warung tadi, seperti ini tampilannya. Ini meja-meja yang biasa dipakai nongkrong di sini, namun warungnya ini masih tutup. Dari lokasi warung sisi depan sebelah kanan, nah, kita akan bergeser lagi, kita review yang di dalam sana. Kita akan terus masuk. Di sana kami lihat ada ini ya, yang sudah mendirikan tenda itu, ada yang sudah camping di situ. Jadi tendanya juga bisa di depan situ, itu masih area camping juga. Terus di sisi kanan atas itu kami lihat ada pendopo. Kita akan masuk ke sana. Kita lihat tampilan dari pendoponya seperti itu ya. Nah, ini tampilan dari pendopo yang ada di atas di sisi kanan, cukup besar juga, jadi sangat cocok sekali kalau buat acara-acara rombongan di sini. Jadi lokasinya di sisi kanan sebelah atas. Setelah melewati pendopo besar tadi, nah, ini sudah area ini banyak disediakan spot-spot selfie seperti yang kita lihat di depan ini. Nah, di sebelah kanan itu ada, sudah ada yang nongkrong-nongkrong itu, ada pasangan muda-mudi ada di sebelah kanan ini. Itu di depannya lagi itu ada replika kapal, jadi kita naik di atas dikit itu kita bisa berfoto di situ, sangat bagus sekali.
Ini terlihat sudah ada pengunjung yang berfoto-foto di sini, seperti yang kita lihat ini. Seperti ini tampilan dari replika kapal yang di sebelah kanan yang kita lihat ini. Jadi kita bisa naik di atas itu, kita bisa berfoto-foto di situ. Setelah melewati replika kapal tadi, ini masih ada beberapa spot foto lagi yang disediakan di sini. Ini juga bagus juga pemandangannya di sini. Seperti ini tampilannya. Di depan itu view gunung ini, Gunung Welirang yang kita lihat di depan itu. Itu kalau pagi bagus sekali di situ. Di sisi kanan itu tadi kami lihat ada view air terjun. Sangat bagus juga. Seperti ini air terjunnya, jadi cukup bagus juga kalau dilihat dari sini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.